Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara merekam layar dengan menggunakan Paston Capture untuk merekam molekul yang sedang berputar di Gmol. Kita harus mempunyai dulu Paston Capture, tentunya aplikasinya. Kemudian kita juga punya Gmol. Misalnya di sini akan saya buka Gmol. Double klik, kemudian saya buat molekul metana, diklik di sini. Oke, kemudian kita coba munculkan label berupa simbol. Oke, kita kasih warna merah, kemudian kita ketengahkan labelnya, centrate, kemudian kita ubah ukuran font. Ini tidak terlalu penting sebenarnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lakukan spin. Cara melakukan spin bisa dilakukan lewat sini, klik kanan. Ini ada menu spin, kemudian kita klik on. Kita klik on. Ketika ini sedang berjalan, kita kemudian membuka Paston Capture. Klik di sini, Paston Capture-nya, kemudian kita pilih. Ini ada screen recorder. Klik di sini. Kemudian pastikan kita hanya mengambil untuk area yang dibutuhkan saja. Misalnya kita lakukan sekarang record. Ini audionya jangan dimasukkan ya. Klik record, kemudian ini kita posisikan kira-kira di sinilah gambar yang akan kita tampilkan untuk dijadikan file gambar bergerak atau animated GIF. Lepaskan di situ. Oke, sekarang kita klik start. Nah, ini sedang melakukan proses perekaman video. Nanti ekstensinya tidak bisa langsung ke GIF. Kita ubah dulu, misalnya dari WMV, kemudian kita konversi menggunakan GIF. Kalau sudah selesai, ini ditutup saja, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, filenya akan terlalu besar nanti. Kita matikan saja, kita simpan. Oke, misalnya saya letakkan di depan metana. Ini ekstensinya tidak ada pilihan lain, yaitu WMV, Windows Media Video. Nggak masalah, kemudian kita klik save. Nah, ini gambarnya sudah jadi, tapi bukan dalam format GIF ya. Ini formatnya masih WMV. Sekarang ini kita escape, kita matikan. Ini juga sudah selesai sebenarnya, kita tinggal tutup. Matikan. Sekarang kita lakukan edit. Nah, disinilah kita akan melakukan pengubahan. Klik edit. Ini filenya yang tadi hasil kita simpan. Kita klik di situ, kemudian kita open. Nanti di sini kita ubah ukuran filenya biar tidak terlalu besar ya. Kita jadikan paling kecil lah, sekian misalnya. Ini ada pilihan itu, misalnya kita buat sekecil-kecilnya sajalah 200. Berarti di sini pilihannya 188 sesuai dengan sarannya ini. Kemudian kita klik OK. OK saja. Sekarang kita klik di sini. Ini kan sudah ya, ini kita convert. Kita klik convert. Sekarang kita beri nama Metana GIF misalnya. Metana GIF. Nanti ekstensinya ini. Kita klik save. Ini proses pengkonversian sedang berlangsung. Tunggu sesaat hingga selesai. Oke, sudah selesai, kita bisa coba buka. Ini adalah animasi yang sudah kita punyai dari molekul metana yang melakukan spin, yang sudah kita spinkan. Cukup sekian saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.